Masih bersama dengan NAC Musik, kawan. Kali ini kita ada kiriman paket ya. Ini dikirim via JNE ya. Ini nomor resinya 4104-100-157-45-920. Ya, ini dikirim dari kawan dari Jawa Timur ya, yang mengalami masalah di keyboardnya mati total. Oke kawan, kita buka dulu paketnya. Mudah-mudahan nanti bisa berhasil kita perbaiki. Buah mainboard yang satu ini adalah Yamaha PSR 750 ya, ini mengalami mati total kawan. Dan berikutnya ini ada Kok Micro Arranger ya, nanti kita cek aja untuk perbaikannya. Oke, kita cek dan kita perbaiki dengan berhasil. Oke kawan, kita coba lebih dahulu ya, kiriman member dari kawan di Jawa Timur kawan. Kita tekan tombol powernya. Nah ini dia kawan, kondisinya mati total ya, Yamaha PSR 750. Berkali-kali saya mengingatkan kalau sudah mati total jangan pernah ini untuk kita tahan ya tombol powernya, karena bisa mengakibatkan kerusakan yang lebih parah kawan. Nah, kita coba lagi ya. Wah, ya tetap nggak mau. Oke, kita perbaiki terlebih dahulu, nanti kita lanjut di video selanjutnya. Oke kawan, sudah perbaikan, kita buka ya, kita hidupkan. Jadi ya sudah muncul logo Yamaha kawan. Oh, dan sepertinya jadi blank terus, tapi tampilan normal kawan. Kita coba untuk audionya. Oh, audionya trouble dan layarnya blank. Oke, kita perbaiki lagi kawan, masih ada trouble di audionya. Dan setelah perbaikan yang cukup lama, ini saatnya kita coba ya, ini mainboard kiriman dari teman di Jawa Timur. Saya tekan tombol powernya kawan, itu dia sudah muncul logo Yamaha kawan. Itu ya, ada usernya Pak Gembong. Kita cek untuk tombol sekarang sudah merespon dengan baik. Dan ini adalah user style yang ada di dalam mainboard. Mungkin kita coba salah satu aja ya. Mungkin ini dangdut cong, kita coba. Oke, sudah jos ya. Kawan, tampaknya sudah normal ya, audionya sudah bisa, namun mohon maaf untuk samplingnya ini hilang ya karena. Kita coba untuk user songnya. Oh, ada sinom di sini, kita coba.
cuma segitu. Kita coba aja untuk stylenya, ini ada banyak sekali. Mungkin coba ini, kita cek kanggo Riko. Oke kawan, tampaknya ini sudah normal, namun tetap kita coba dulu selama kurang lebih 2 jam untuk memastikan mainboard benar-benar kembali normal. Terima kasih kepercayaannya kepada kawan-kawan yang sudah servis di tempat kami. Terima kasih sudah sabar mengantri. Dan untuk menyingkat durasi video biar tidak terlalu panjang, kita akhiri sampai di sini dulu untuk rekamannya. Sampai ketemu di video selanjutnya dan sampai jumpa.